Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua para pecinta bila. Masih bareng saya Ahmad Ridwan di Golok Pribumi Channel. Kali ini ada titip jual ya, tapi sebelumnya saya mau review dulu sebuah pisau buskrap ya. Sarungnya dari kulit ya, bukan kalep. Kita spill bilahnya. Untuk ketajamannya insya Allah ini udah standar ya, standar untuk outdoor. Bilahnya ini dari HSS gergaji batu, panjang bilahnya 10,5, terlebarnya 3,5, tebalnya ada di 3 mili. Handlenya pakai burjati di mix dengan mikarta ya, warna biru. Pengiriman ke Pulau Jawa sudah pre-ongkir ya. Untuk luar Jawa ada diskon ongkos kirimnya 50%. Sedangkan yang berminat ya cuma satu. Lanjut berikutnya, ini edisi titip jual. Kayunya dari Johar ya, mulus. Untuk kayunya sih mulus ya teman-teman, tidak ada minus. Modanya Betawian Blimbingan. Finishing sarungnya natural. Aksesorisnya hanya menggunakan duralium ya. Oke, kita langsung cek saja bilahnya. Spesifikasinya panjang 30, terlebar 3,5, lebar di pangkalnya 3, ketebalannya 3 mili juga. Bahannya dari Perjipilis generasi kedua. Untuk kondisi bilahnya mulus ya teman-teman. Sudah dipin juga untuk handle-nya, jadi lebih kuat ya. Aksesorisnya duralium. Untuk ketajamannya insya Allah ini sudah siap pakai ya. Ketajamannya dari pangkal sampai ke ujung sudah merata. Tidak ada crack ya di bilahnya, aman. Kekurangannya hanya di golok saja ya, ada yang ngunci, ada yang enggak ke sarung. Oke, yang pertama, berikutnya sama, ini yang kedua masih model Betawian juga, Blimbingan. Kayunya pun sama ya, dari Johar, mulus ya kayunya, natural. Bilahnya sama, ini masih dari Wiris juga, Wiris generasi kedua. Panjang, lebar ataupun tebal masih sama dengan yang tadi ya. Semuanya sama, dari mulai panjang 30, lebar di pangkalnya 3, terlebar 3,5 dan tebalnya di 3 mili. Bilahnya juga presisi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ditarik dari bawah nggak bergelombang ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita tes ketajamannya. Dari pangkal sampai ke ujung sudah aman ya. Pengiriman ke Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur ataupun Jawa Barat. Berikut ke Pulau Bali masih free ya. Kecuali di luar Pulau Jawa dan Bali seperti Sumatera, Kalimantan dan yang lainnya. Untuk ongkos kirimnya ada potongan sebesar 50% ya. Jadi bisa lebih hemat juga untuk ongkos kirimnya. Dan juga jangan khawatir untuk packingannya, insya Allah diusahakan seaman mungkin ya untuk packingannya. Jadi tidak asal-asalan, karena khawatir ya kalau senjata tajam kan, kalau pengemasannya kurang baik takut ada hal yang tidak diinginkan. Supaya aman di perjalanan dan juga aman sewaktu kita buka paketnya, jangan sampai ketika kita buka paket karena sarungnya longgar bilanya kena tangannya, itu sangat berbahaya sekali. Oke, ini yang ketiga teman-teman, dan ini cuma ada 4 ya, ada 4 piece, jadi terbatas. Silakan saja yang berminat. Untuk harganya semua sama merata, kualitasnya juga sama ya. Berikut ketajamannya. Lanjut yang terakhir. Oke, kita coba bersihkan dulu ya supaya kelihatan lebih mantep ya kelihatannya, karena masih ada minyaknya. Finishingnya satin ya, semua sama, finishing bilahnya satin. Sepuhnya manual, media oli. Oke teman-teman, singkat saja review pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.